Tak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-amin. Al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma ya muallima Ibrahim al-hikma ta'allimna. Allahumma ya muallima Ibrahim al-hikma ta'allimna. Allahumma ya muallima Ibrahim al-hikma ta'allimna. Birahmatika ya arhamar rahimin. Yang berusaha pengurusi madrasah serta ahli jawatan kuasa, imam-imam, ustaz-ustaz, ibu-ibu, bapa-bapa, hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pertamanya marilah kita merafa'kan kesyukuran kita kehadap Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik dan hidayah, inayah dan bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita dapat bertemu di dalam sesi pengajian tafsir Suratul Maidah. Insya-Allah pada malam ini kita akan meneruskan perbincangan ayat yang ketiga. Baik. Ayat yang dimaksudkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat 'alaikumul maytatu wad-damu wa lahmul khinzir. وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِمْ وَالْمُنْخَنِكَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقًا. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم وخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. Baik, ayat memberi maksud, حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةِ, diharamkan ke atas kalian bangkai. وَالدَّمُ, darah. وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ, daging khinzir. وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ, dan binatang yang disembelih bukan kerana Allah. وَالْمُنْخَانِقَةِ, dan binatang yang mati kerana tercekik. وَالْمَوْقُوذَةِ, dan mati kerana dipukul. وَالْمُتَرَدِّيَةِ, dan binatang yang mati jatuh daripada atas ke bawah. وَالنَّطِيحَةِ, dan binatang yang mati kerana ditanduk ia oleh binatang yang lain. وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ, dan binatang yang dimakan oleh binatang buas. إِلَّا
ma zakkaitum, melainkan binatang-binatang yang kalian sembelih. Wa ma zubiha 'ala an-nusub, dan binatang yang disembelih ia kerana tujuan nama berhala. Wa an tastaqsimu bil azlam, dan bahawa kalian merenung nasib dengan undi menggunakan batang-batang anak panah. Zalikum fisqa, kerana apa? Kerana 12 perkara tadi ialah kefasikan, kerja fasik. Apa fasik? Al-khuruju anit ta'ah, keluar daripada kepatuhan, tak patuh. Tapi nanti kita hurai. Al-yawma ya'isal ladhina kafaru min dinikum, pada hari ini telah berputus asa. Ia telah berputus asa, berputus asanya daripada memesongkan kamu oleh orang-orang yang kufur. Min dinikum, daripada agama kamu. Fala takhshawhum, oleh itu jangan takut mereka. Wa khshawni, takut aku, kata Allah Ta'ala. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku telah sempurnakan akan agama kalian. Wa atmamtu 'alaykum ni'mati, dan aku telah sempurnakan nikmatku ke atas kalian. Wa raditu lakum al-islam dina, dan aku telah redha buat kalian Islam menjadi cara hidup kepada kalian. Faman itturra fi makhmasah, maka sesiapa yang terpaksa kerana darurat, fi makhmasatin kerana kelaparan, ya, darurat kerana kelaparan, ghaira mutajanifin li ithm, tanpa merasai cenderung untuk melakukan dosa, fa innallaha ghafurur rahim, maka ingatlah sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Baik, itu ayat yang ketiga, insya-Allah ya sama-sama kita akan bincangkan pada malam ini. Baik, ayat yang kita baca ini mengandungi empat perkara. Kalau kita boleh simpulkan ya, mengikut ya Al-Fadil ya Profesor Dr. Abdul Halim Mahmud ya Sheikhul Azhar, beliau menyimpulkan ayat ini ada empat perkara yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, akhbaran, dalam bentuk akhbar, dalam bentuk pemberitaan, pemberitahuan. Yang kedua, wanahyan, dalam ayat ini ada larangan. Wa amran, dan dalam ayat ini ada perintah. Wa taqriran, dan dalam ayat ini perkara yang keempat, dia ada takrir, pengakuan. Akhbaran, wa nahyan, wa amran, wa taqrira. Baik, mana dia ya penyataan? Akhbaran ialah penyataan. Mana penyataan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Baik, bahagian yang pertama, Allah Ta'ala menyatakan penyataan. Bila penyataan datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kalau khabar, kalau mengikut pengajian bahasa Arab, ya, al-khabar yasihhu an yaku an taqula liqa'ilihi innahu sadiqun aw kadhib. Itu kaedah dia. Ya, kaedah kalam khabari nama dia. Ya, kalam dalam bahasa Arab ada dua, kalam khabari dan kalam insya'i. Ya. Kalam khabari yasihhu an taqula liqa'ilihi innahu sadiqun aw kadhib. Kalau penyataan, kalau dia datang daripada manusia,
daripada manusia selain daripada Allah dan Rasul. Ya, kalau penyataan, kalau dia datang selain daripada Allah dan Rasul, boleh kita sebut penyataan itu dengan dua andaian. Sama ada kita kata penyataan itu benar ataupun dus ataupun dusta. Dia statement. Bila sebut statement, siapa buat statement? Ya, Tun Mahathir buat statement. Boleh betul, boleh tak betul. Dia itu. Itu kenyataan, penyataan. Orang kata kenyataan akhbar. Kenyataan akhbar pun, akhbar pun dia dah kenyataan satu, akhbar sebut lagi. Itu kan dua kali itu sebenar dia. Kenyataan akhbar. Kalau datang daripada manusia, yasihu an taqula liqa'ilihi, boleh kamu berkata kepada penuturnya itu, innahu sadiqun aw kadhib. Sama ada dia benar ataupun dus ataupun dusta. Tetapi jikalau sekiranya penyataan dan kenyataan itu datangnya daripada Allah, maka tidak ada ya andaian melainkan satu adalah benar. Dia adalah qat'i, putus, ia datang daripada pencipta. Dan begitu juga daripada Rasul. Kalau kenyataan itu datang daripada Rasul, kerana Rasul telah diiktiraf oleh Allah Ta'ala, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bertutur daripada hawa nafsunya, in huwa, tidaklah apa yang keluar daripada lidah Muhammad itu melainkan wahyun yuha, wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bila datang daripada Allah, bila datang daripada Rasul, maka dia jadi syariat. Dia jadi syariat. Dia jadi syariat. Dia jadi syariat. Kalau zaman dulu-dulu, macam perkataan raja tau, sultan. Kalau dulu masa itu kan ya, bukan ya, raja berperlembagaan. Apa kata sultan tu, dia jadi undang-undang. Dia terus jadi undang-undang. Dia terus jadi peraturan. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh sanggah lagi. Ya, dia jadi peraturan. Sekarang yang macam itu kat Brunei je. Ada tak? Yang lain kena bawa masuk parlimen. Ya, parlimen juga menyelesaikannya. Sebab itu kita nakkan parlimen tu. Ya, legislatif. Legislatif membuat dasar. Buat dasar, buat undang-undang. Ya. Sebab itu kalau bercakap di parlimen, mahkamah tak boleh dakwa. Ini yang kacau. Seolah-olahnya di dalam Dewan Undangan Negeri, dalam parlimen tu Allah Ta'ala tak ada. Boleh nak cakap apa? Ini demokrasi. Tak boleh. Sebab itu kan ya, kadang-kadang tengokkan di kalangan diorang kan, ya, bergaduh-gaduh. Kalau berani cakap luar lah, kata dia. Kan? Dia kata gitu kan? Kalau berani cakap keluar, kata dia. Buat ya, kenyataan akhbar di luar, kata dia. Sebab apa? Sebab dalam dewan, tak boleh dakwa. Ini kan ya, demokrasi. Jadi sebab itu pentingnya kan Islam mesti menguasai. Kita ada dosa pahala. Duduk dalam dewan sama, duduk dua juga. Sebagaimana tak boleh buat dosa dalam di luar, tak boleh buat dosa juga dalam dewan. Boleh buat fitnah ke dalam dewan? Ini seolah-olah bila dalam dewan boleh buat boleh buat fitnah. Boleh nak buat apa? Ya, kerana tak ada sebarang dakwaan, tak boleh. Ya. Ini kan ya, sebab itu. Ya, banyak perkara sebenarnya. Sebab Islam dia kena meneraji umat. InsyaAllah. Ya, nampak gayanya masa depan untuk kita ni. Pusingan insya-Allah. Ya, kita bersungguh-sungguh dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ya, kita melihat ya senario yang ada ini ya akan berpihak kepada Islam. Baik. Itu penyataan. Kalau datang daripada Allah Taala, tidak ada ya sebarang ya andaian yang boleh dilakukan melainkan dia adalah benar
dia menjadi syariat. Kena ikut. Kerana Allah Ta'ala yang jadikan kita. Dan begitu juga Rasul. Rasul kenapa? Kerana Allah Ta'ala i'tiraf. Ya. Ha? Sadaqa abdi fima yuballighu an anni. Benar hambaku. Yakni Rasul. Ya. Apa juga yang dia sampaikan daripada aku adalah benar. Ha, sebab itu, ya, khabar bila datang daripada Allah Ta'ala, dia jadi syariat. Baik, ha, ini jadi syariat. Mana dia? Mana dia yang dalam bentuk akhbaran, dalam bentuk kalam khabari? Hurrimat 'alaikumul maytatu waddamu. Diharamkan ke atas kalian maitah, bangkai. Bangkai diharamkan. Bangkai definisinya ialah, ya, binatang, ya, yang mati, ya, bukan atas jalan syar'i. Ya, bukan atas jalan yang disyariatkan. Ya. Itulah ditafsirkan nanti yang berikutnya. Mana dia? Tadi mati dengan sebab tercekik, sebab dipukul, sebab jatuh, sebab kena tanduk. Ini bukan bukan syar'i. Yang syar'i ialah melalui sembelihan ataupun melalui buruan, melalui ya binatang, anjing ke, helang ke, yang telah diajar muallamin. Ini nanti akan dijelaskan dalam ayat berikut, tak payah kita bincang sekarang. Ya, itu yang telah terlatih. Binatang terlatih, binatang buruan yang terlatih itu tak apa, tak payah sembelih tu. Itu kan ya, kalau anjing tu, kalau kita suruh buru, kata dia buru. Kalau suruh break, dia break. Dia stop. Dia tak buru. Dia gitu. Memang pandai. Memang dilatih. Memang diajar. InsyaAllah kita akan pergi nanti dalam ayat yang seterusnya nanti. Tapi, ya, kebanyakan dia ialah melalui sembelihan. Sembelihan ia dengan ia putusnya dua urat marah ini. Ya, satu urat laluan makan dan satu lagi urat laluan penafasan. Misi putus dua tersebut. Ya. Putus ia dua urat tersebut. Satu, waddamu, diharamkan kalian darah. Ini penyataan ni. Tapi bila penyataan datang daripada Allah Ta'ala, jadi syariat. Mana tak boleh makan bagian. Darah tak boleh makan. Walahmul khinzir, dan daging babi. Bila sebut daging babi ni semualah. Ini kadang-kadang ada faham. Ini dagingnya, ini ada jenis zahiri. Daging je tak boleh, kata dia. Lain boleh, kulit tak apa, kata dia. Itu kan ni, itu pening. Bulu dia tak apa, kata dia. Itu orang tak ngaji balaghah. Ya, dia kaedah dia min itlaqil juz'i wa iradatil kulli. Itu kaedah. Sebenarnya kan dia ngaji Quran kena banyak ilmu alat. Ya, dia bukan terjemah saja. Kena ngaji ilmu balaghah, kena ngaji nahwu sarf, kena baik, ya. Semua ilmu alat mesti kuasai dengan baik. Itu istilah dia majlis mursal nama dia. Disebutkan sebahagian tapi yang dimaksudkan keseluruhan. Biasanya kalaulah kan ya, kalau kan lembu tu kan ya, apakah bahagian yang utama kita nak makan? Daging. Asal itu disebut daging sini. Ya. Itu yang utamanya, daging tu kita nak makan. Ya, asal itu disebut lahmul khinzir, daging babi. Pasti daging itulah yang menjadi keutamaan orang nak makan. Ya. Jadi bila sebut daging, kulit dia haram juga, tulang dia haram juga. Apa lagi? Semua. Bulu dia haram juga. Segala macam semua adalah haram. Itu kaedah dia apa tadi? Kaedah balaghah dia. Min itlaqil juz'i wa iradatil kulli. Macam mana? Boleh ingat? Dia kena ingat gitu tau. Ya. Itu. Lahmul khinzir, tiga. Ya. Wa ma uhilla li ghairillahi bih. Dan perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala lagi ialah binatang yang disembelih bukan kerana Allah.
Nanti akan disebut juga, ini nama dia ataf tafsir nama dia. Nanti akan disebut juga selepas ini. Dan juga binatang yang disembelih bukan kerana Allah. Kerana apa? Kerana berhala misalnya dia. Kerana apa? Macam-macam. Kerana jin misalnya dia. Macam dulu kan tempat saya Bagan Datuk sana. Bagan Datuk tepi laut. Sebahagian dia tepi Sungai Perak yang kalau rungkup tu laut, laut lepas dah. Ya. Pasti dia dah muara Sungai Perak dah tu. Ya. Di sana ada beting. Tahu beting? Beting ni macam ban. Ban jangan bagi ayo naik kan. Ya. Kadang-kadang setahun sekali dia ada nama dia pasang keling tau. Ya. Sian juga dia orang keling kena. Pasang keling ni kan dia pasang tak menentu. Dia ada yang kadang pasang tu kan pasang yang tak menentu, dia naik melepasi ban. Aladukan dia berlakulah khurafat orang kampung. Ini kata dia penunggu dia nak makan kambing hitam kata dia. Ini penunggu nak makan kambing hitam kata dia. Lalu disembelihkanlah kambing hitam untuk ban itu. Untuk jin itu. Ini haram makan itu. Itu ialah kesyirikan. Kerana tidak ada sembelih melainkan kerana Allah. Ya. Ini banyak berlaku. Tapi alhamdulillah. Bila ulama tu boleh bercakap. Bilakannya sebab itu orang alim dia kena bercakap. Ya, kalau orang alim dia jadi penakut, ia rosak umat. Umat akan rosak. Ya. Bila orang alim ia mula menjadi penakut, dia jadi syaitanul akhras, dia jadi syaitan bisu. Ya akhirnya kan ia umat ia menjadi rasa apabila orang alim takut. Saya tak boleh takut. Ya. Ya. Dia zaman sekarang ni kan ya, ana banyak ana sebut-sebut sahabat-sahabat ya. Dia menakutkan kita zaman sekarang ni kan dia orang memudahkan bagi kita hutang tau. Hutang ni jaga-jaga tau. Jangan buat hutang. Tambah ustaz-ustaz jangan buat hutang. Jangan banyak buat hutang. Hutang ni takut kita dibuat. Ya. Tambah orang memudahkan hutang. Lalu kita terikat. Jadi pakai, ya. Ia pakai dengan ia pertengahan. Ya. Ini memang sistem. Ya sistem, ya sekuler. Dia nak mengikat orang dengan hutang. Akhirnya kan ya, habis keluar universiti dapat kerja, dibagi hutang kita RM300,000. Dia mudah kan? Lepas diikat kita RM300,000, lepas itu kita jadi macam lembu bodoh ialah sudahnya. Akhirnya kita bertakut, takut cakap kebenaran. Ya, sebab apa? Nanti kita terikat dengan hutang dan sebagainya. Sebab itu kan ya, ini tok-tok guru selalu cakap. Ya, bab hutang ni kan kita kena mengaji khas tau. Bagaimana Islam dia tidak menggalakkan hutang. Sebab itu kan ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa dalam satu doa. Rasulullah mengaitkan hutang dengan penguasaan manusia. Kita ingat tak doa Rasulullah? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ham Rasulullah twin kan. Rasulullah kembarkan dia dengan hazan. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ajaz Rasulullah kembarkan dengan kasal, lemah dengan malas. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Rasulullah gandingkan ya kembarkan penakut dengan bukhl, bakhil. Kemudian yang akhir Rasulullah kata apa? Wa a'udzubika min ghalabati dain waqahrir rijal. Ghalabati dain Rasulullah gandingkan dengan waqahrir rijal. Orang yang dikuasai hutang akan mudah dikuasai oleh manusia. Tengok Rasulullah dia dah jelas lah tau benda ni. Ya. Sangat jelas Rasulullah sebut. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Orang
apabila dikuasai oleh hutang, dia akan mudah dikuasai oleh manusia. Lalu mula takut. Kadang-kadang nak undi pun dia takut juga. Hai, undi kata rahsia. Takut juga. Mana boleh share. Takkan undi pun takut. Ya. Eh, tak boleh kata dia. Ini arahan kata dia. Sambil undi pun takut berat. Ya. Jadikannya sebab itu kan ya. Ya. Bersederhana. Ya, hidup bersederhana. Ya, hidup bersederhana insya-Allah. Ya. Takuti ya dikuasai hutang akhirnya mudah dikuasai oleh manusia. Ini agenda sekular. Ini agenda Yahudi. Kalau siapa mengaji ilmu milal wan nihal, mengaji ilmu ideologi antara untuk ia mengikat manusia, nak kuasai manusia, permudahkan hutang. Sebab itu dimudahkan hutang orang kita. Anda tengokkan news. Oh, ditingkatkan. Oh, siapa kata dia gaji? Dia banyakkan lagi hutang. Saya kata ini gila-gila ni. Kata. Untuk menguasai orang. Kata. Ingat hadis Rasulullah ni. Sallallahu alaihi wasallam. Itu kita kena jaga sungguh-sungguh. Ya, ya perkara tersebut. Sebab itu kan orang alim dia kena berani. Jadi kan alhamdulillah. Bila orang alim tu bercakap haram, jangan menyembelih, ya. Menyembelih kerana ya jin dekat beting tu katanya, dekat ban tu katanya. Itu syirik kata tok guru kata. Seorang tok guru alhamdulillah sampai hari ni langsung tak ada. Buat sembahyang hajatlah. Buat sembahyang hajat berdoa pada Allah Ta'ala. Ya Rab. Ya. Ya. Bebaskan kami daripada bencana. Ya Rab. Ya. Dia gitu. Dia kalau kita, sebab itu kan ya, dalam jamaah kita. Kita diajar solat hajat. Nak. Allah dalam jamaah kita ni kan. Bertali. Oh. Ditarbiah. Ya. Ditarbiah. Kita ni kan bertali jiwa dengan Allah Ta'ala. Ya, tengok Lingga Meing hari tu kan, naik je banjir kan, pasal dia diajur dengan manusia, menangis. Ya, menangis minta ya kepada Datuk Seri Zahid, telefon Zahid, nangis dia. Pasal apa? Dia nak sembahyang hajat, dia tak reti. Jadikannya, kita macam mana pun ya, solat hajat. Pertalikan jiwa kita dengan Allah Ta'ala. Ya, kukuhkan ya, ya hubungan dengan Allah Ta'ala, insyaAllah. Ya, apabila bertali ya jiwa ya dan hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala, hati kita akan dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Merdeka insyaallah. Baik. Yang menjadi asas sebenar dia empat benda ni tau. Dia tak banyak. Kemudian yang lepas daripada ni tu kan ya, yang lepas daripada tu wal munkhaniqa wal mauquza tu ditermasuk bangkai. Sebenarnya di menafsir saja. Sebenarnya hakikat perkara yang diharamkan ni kan, di benda tu sikit benar tau. Empat ni yang menjadi asas. Empat ni yang menjadi asas. Bangkai, darah, daging babi. Babi tak apa ya, babi cakap Melayu lah. Kasar ke? Tak ya nak. Khinzir, pasti khinzir tu cakap Arab. Ya, dia orang kata khinzir ustaz kata dia. Bukan babi kata dia. Jadi saya pun tak faham. Ya. Ya. Khinzir pun boleh lah. Khinzir lah. Ya. Dan wa ma uhilla li ghairillah bi. Ya, dan binatang yang disembelih, ya, bukan kerana Allah Subhanahu wa taala, kerana berhala, kerana jin, kerana yang lain daripada ya perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu tak boleh. Ya. Boleh membawa kepada kesyirikan. Anak kan ni seorang sahabat. Ya, seorang sahabat ni doktor perubatan. Allah Ta'ala secara asasnya dia mengharamkan kita sikit benar ustaz. Sikit benar. Tetapi manusia diuji dengan empat benda ni. Manusia diuji, ya difitnah, diuji dengan empat benda ni. Sekarang ustaz katanya, banyak benda-benda yang kita guna teras dibangkai kata dia. Orang buat Colgate tu kata dia. Colgate tu kena ada bahan kalsium entah apa-apa tu kan, nama tu kan. Kalsium tu kan disebut. Itu daripada
tulang tulang binatang. Seitu Colgate jangan pakai Ustaz. Kita tak usah pakai Colgate. Dia mana sihat benar pada saya. Tak usah. Kita banyak kan. Ya, daripada mukmin pun ada. Orang Colgate pun beriman juga. Ya. Ah, takkan banyak kan mukmin ada. Ya. Ah, macam-macam ada kan. Halal gel ke apa lagi? Ah, halal gel. Ya. Ah, kita ada. Colgate dia tak bagi. Anak sahabat anak doktor. Ya. Memang dia tak bagi. Memang difitnah kerana banyak bahan kita ni kata dia daripada tulang. Tulang-tulang ni Ustaz. Mana cukup tulang yang disembelih kata dia. Diorang pergi sapu tulang bangkai kata dia. Tulang babi ke tulang apa habis. Tulang-tulang bangkai-bangkai tu habis diorang sapu lah ke tu. Ya. Memang Allah Taala uji ya dalam penggunaan kita, pemakanan dia, pakai pemakaian kita, bangkai ini memang Allah Taala uji pada kita. Memang diuji. Kedua, wadam, darah. Ustaz, itu Ustaz nak tahu tak dia? Kalau roti, kalau nak lemak, kata dia. Biskut, kalau nak lemak, kata dia. Masukkan darah, kata dia. Lemak, kata dia. Dia lemak-lemak manis. Eh? Ustaz, kata dia. Biskut, kata dia. Roti lah yang paling banyak orang masukkan kandungan darah ni, kata dia. Dia kata kat mana? Sebab itu kita kena tengok betul lah biskut, roti tu. Ya. Ya. Saya tengok pemuda Bagan Serai, dia ada buat roti tu. Hebat juga dia orang. Projek roti. Ya. Dia ada bawa tu. Ya, bagus kau orang. Ha, beli roti tu. Ada yang roti kan pasti. Ya, yang pasti betul kan ya. Eh, yang telah diiktiraf. Ya. Biskut dia jadi lemak, dia jadi manis katanya. Melalui darah. Cuba tengok kan. Cuba tengok kan ya. Orang bukan Islam. Kalau dia menyembelih. Apa ni. Dia nak makan ayam misalnya ni kan ya. Dia orang ni ketuk kepala tau. Ini yang Allah Ta'ala sebut nanti tu. Ya tanduk, ketuk, pukul. Dia orang sebab apa? Sebab darah tu kalau ketuk kan. Darah tu tak keluar. Dia kata, "Hu, ini kata dia, apa saya buang tadi? Dia banyak syok oh, dia punya darah tadi." Ada yang style dia pula, ini anak tengok sendiri. Dia cucuk aja tau. Dia cucuk sikit kan. Kemudian dia masuk dalam dalam bekal. Dia tadahnya darah tu. Nanti kan bila dia masak, dia rebus kemudian dituang darah tu atas tu. Maka kan daging akan menjadi manis. Betul kan ibu? Dia memang kita kata eh apa semua kan, tapi memang macam itulah. Ya. Kita rasa tu. Itu kan mau bikin apa kata? Kau nak buat apa ni kata? Mau bikin apa? Inilah banyak syok kata dia. Dia kata banyak syok, manis. Ya. Sebab itu ayam percik dia bau sedap manis, basuh tu tak payah basuh betul-betul. Lebih kurang je. Kalau darah-darah tu ada kan, bakar. Sebab itu kan, ya. Dan ini betul. Ini jadi fitnah tau. Ha? Ini menjadi fitnah. Menjadi fitnah ya kepada umat manusia yang diharamkan tu sikit tetapi menjadi cubaan pada diorang. Pada umat manusia. Darah ni orang makan. Darah ni kan ya. Ini yang bukan Islam, darah tu paling penting bagi diorang ya. Diorang darah tu kan memang diorang darah-darah tu kan ya. Diorang simpan tau. Kemudian diorang bekukan. Bila dia bekukan, darah ni rasa macam darah makan hati. Memang jual tu. Kalau pergi kan market. Tapi bukan ya, bukan pada orang Islam. Ya, pada orang bukan Islam lah. Takkan kita nak pergi bukan orang Islam. Darah macam itu memang dijual itu. Dia orang bekukan. Ya? Memang dibekukan. So itu dia menjadi fitnah darah ni. Darah menjadi fitnah. Namun dalam keadaan begitu, Islam menghalalkan dua darah. Ya. Uhillat lana maytatani wa damani. Dihalalkan kita, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
maitatani wa damani. Dua bangkai, ada bangkai tadi kan, bangkai tadi sekalian ni. Dua bangkai dan dua darah dan dua darah. Ada juga darah halal kan ibu. Bangkai yang dihalalkan kita ialah as-samak wal jarad. Sama ikan, wal jarad dan belalang. Ya. As-samak wal jarad. Ikan macam mana kita nak nyembelihnya kau ibu? Jadi ikannya sembelih ya kau ibu. Kau ibu sembelih ikan. Ya, mana ikan mati je kita beli pun. Tambah kalau ikan laut. Tapi kalau ikan sungai ada yang hidup kita beli kan. Ya, kalau ikan laut mati ya. Ya. Tapi kalau nak hidup juga, kalau pergi Bangan Datuk boleh dapat yang hidup. Ya. Ya. Dua bangkai yang dihalalkan, kemudian yang kedua belalang, jarat. Belalang dihalalkan juga, ya. Masa ngaji hadis ni, awak duduk pondok. Lama ayah hantar pondok. Ana lama duduk pondok, 8 tahun nak duduk pondok. Dia duduk pondok kan lapar. Ya. Ana tengok muka duduk pondok ala kuboi je. Ya. Ya. Jadi kan ya. Dekat kelapa sawit tu kan ya, banyak belalang tau. Jadi ana makan belalang masa duduk pondok. Sedap belalang ni tau. Ana makan belalang, sedap belalang. Ya. Awak ngaji uhillat lana. Ya, dihalalkan bagi kita. Ya. Maitatani waddamani. Ya, jadi esok kita laksanakan tu belalang kunyit banyak. Ya. Kalau sawit banyak belalang kunyit. Belalang kunyit besar-besar. Ya. Belalang kunyit besar-besar. Jadi ikan dia cucuk dengan lidi bakar. Kemudian makan dengan nasi, sedap. Ya. Itu masih di pondok, sekarang dia tak mahu dah. Ya. Ya, masih itu-itu je kan ya. Ya. Jadi ikan dia belalang. Yang kedua, ya. Wal kabidu wan natihah. Hati dan limpa. Hati darah kau ibu. Ya, hati darah. Dan limpa darah juga. Darah tu. Tapi ikan dia dua itu darah yang dihalalkan. Ana baru ini cek darah. Cek darah, kolesterol ana tinggi, kolesterol ana tinggi. Ustaz kuat makan hati dan limpa kata dia. Ya. Saya gemar jugalah hati limpa tu, saya gemar kata. Ya. Darah ni sedap pun kan. Ya. Jadi kata dia tak usah makan kata dia. Rupanya kan hati limpa tak usah makan tu, kolesterol tinggi tu. Ini nak bagi tahu ni. Kolesterol tinggi. Ya. Jadi kena jaga. Ya. Kena check ya. Hasan Albana suruh check ya kesihatan. Ya, tambah dekat pelan raya, kesihatan lagi kena maksimum, lagi kena baik ya. Pasal kita nak berderai ya. 130 kerusi parlimen nak bertanding banyak ah. 130 merintah dia simple majority, 112 ya. 112 simple majority ini lebih insyaAllah lebih daripada 130. Ya, tadi saja Johor 17 parlimen dan 40 Dewan Undangan Negeri. Johor hebat, semangat tu. Ya. Terengganu semua. Ya, tak ada yang tinggal. Ya. Kita tak tahu lagi. Kita tak ada lagi. Ya. Jadi gitu. Jadi kan ia kesihatan ia sangat isap perlu. Ini kan ia menjadi fitnah. Walahmul khinzir, dan daging babi, dia menjadi fitnah daging babi ni. Babi ni kan dia jadi banyak tau. Ya. Orang ternak babi ni kan dia paling cepat kaya. Dia akan beranak banyak, kemudian cepat besar. Ya. Aini kan Allah Taala cuba manusia. Ya. Allah Taala cuba manusia. Ya, dengan babi ni. Ya. Sebab itu nantikan ya, Nabi Isa alaihi salam di akhir zaman dia turun, disebut dalam hadis sahih, dalam bahawa disebut ada empat benda perkara utama Nabi Isa yang akan membenteras. Pertama ialah kasrus salib, akan ia memecahkan salib, manakan ia ia akan ia menyelesaikan Kristian ini akan diselesaikan.
Dan yang kedua, qatlul khinzir, bunuh babi. Maknanya bukan nak ceritanya Nabi Isa turun dia bawa, bukan dia memburu, bukan kerja dia memburu lah nanti. Jadi Nabi Isa turun dia memburu lah nanti, ustaz. Aida, dia memerintah. Ya, tetapi kan nak menyelesaikan pemakanan umat ini. Sebenarnya pemakanan kita ni kan, ya Allah, kita kena jaga benarlah. Ia daripada unsur babi ni. Ya. Sangat-sangat banyak sebenarnya. Ya. Sangat-sangat banyak. Itu senarai yang dikeluarkan oleh Persatuan Pengguna tu kan. Ikutlah. Dia orang ni pakar dalam bab itu. Ya. Dia orang memang pakar dalam bab itu. Memang dia orang buat kajian. Kita ikut eh. Ya. Ah ha, kita ikut. Menjadi fitnah. Daging babi ni kan menjadi fitnah. Ya. Lagi apa? Watu'ul jizyah. Nabi Isa akan menghapuskan cukai. Ah, rupanya GST ni kan ya. Ah, tapi kita insya-Allah. Ya. Dia kan ya, ini kan ya, umat dia tak tahan dah ya. Kenaikkan harga barang apa semua sebagainya. Dia orang duk terasa kan sebab apa? Dia orang terasa bawakan pasal RM50 tak ada apa yang bawa balik. Kalau RM10 tak ada apalah. 50 bawa tak ada. Sekarang kan ya, rakyat semua dah terasa dah sebab dia dah menyentuh perut dia dah. Dia dah mula terasa. Ha. Dia dah menyentuh dapur dia dah. Kalau dulu dia tak ada apa-apa lagi. Ya. Dia tak sentuh lagi dapur dia. Ini dapur dia orang pun telah disentuh. Jadi kita kan ya, insya-Allah ya kerja keras sikit ya. Ya. Mudah-mudahan ya. Ya kali ini kan ya insya-Allah lah hendaknya ya. Allah Taala kan ya kurniakan ya kuasa pemerintahan itu ya kepada mereka yang ada iman. Ya. Dan kita pun dah selesaikan GST ni dah dengan dokumen hijau kita. Melalui dua cukai saja. Sekarang GST kan ya, ia boleh memungut 39 bilion. Melalui dokumen hijau, cukai korporat dengan cukai saham saja. Ini cukai VVIP punya yang tak diambil-ambil. Telah kita kira beranggaran sampai 50 bilion ya kita boleh pungut daripada orang yang atas. Ini memang sistem kapitalis ni kan. Kekayaan ini yang Allah Taala sebut likaila takuna dulatan baina aghniya'i minkum. Kerana kan kekayaan itu dibelega kepada orang kaya. Dia berpusing pada orang kaya. Kemudian tak diambil pula daripada orang kaya ni. Ya. Kemudian kan ia penyelidik kita buat kajian mengenakan ia cukai berasaskan kepada zakat pula tu 2.5%. Ha? Berteraskan kepada zakat 2.5% jumlah ya yang telah kita kira melalui ia penyelidik kita, kita boleh mengumpul sehingga 50 bilion setahun. Dan 50 bilion itu kita boleh peturunkan pula kepada rakyat. Dan lebih banyak lagi daripada BRIM yang ada boleh kita bagi. InsyaAllah. Ha, ini kan ya, kita bukannya menyembang ya, atas angin sekarang ni. Ha, kita bukan lagi pembangkang. Ya tetapi, ya tetapi apa? Ha, tetapi bakal kerajaan. Kerana apa? Sebab apa kan ya? Memang begitu. Memang begitu. Sebab apa begitu? Kita tengokkan ya. Kita punya sistem pendidikannya daripada daripada apa dia? Bukan pasti, bawah pasti lagi. Apa? Tasti. Bukan taski, tasti. Silap nyebut ah. Daripada tasti kita ada sampai kita ada quizem, kita ada universiti. Mana ada parti yang rupa ini tak ada. Tak ada. Ya. Dalam pendidikan dia, dalam keselamatannya, kita ada unit amal sampai luar negara punya, apa tu nama kita pun ya, tak ingat namanya dah ya. Maksudnya kan ya, kemudian kawasan yang kita miliki daripada 222 parlimen di negara ini, kita ada 196 kawasan. Maksudnya kan ya, kita tidak berretorik, maksudnya kita telah duduk di alam realiti dah. Berada dalam alam realiti. Manakannya berada dalam alam realiti ni kan ya, memang real. Boleh. Memang boleh. Maksudnya kan dia bukan retoriknya, bukan nyembangnya. Ini bukan nak cerita macam pan. Tak ada apa.
Ya, itu retoriknya. Tak ada apa pun. Ya. Ah, begitu. Ah, maksudnya kan ya, kita bukan menyembang, tetapi kan ya, perkara itu dah ada pada kita. Ya. Ah, sehingga disebutnya, tak payahlah kita baca. Ya, nanti tak baca tafsir. Jadi ini empat ni kan, empat ini menjadi fitnah. Kemudian berikutnya itu wal munakhaniqatu, dia termasuk bangkai jugalah. Iaitu binatang yang mati kerana tercekik. Ah, ini pun tercekik. Tercekik ni kan ada yang membunuh binatang, dia tak nak bagi darah dia keluar, dicekiknya binatang tu. Dijerutnya. Mati. Wal mauquzatu, kadang-kadang dipukul kepala dia, ketuk kepala, mati. Ya, ini bangkailah, bangkai. Dia termasuk bangkai. Wal mutaraddiyatu, dan jatuh, mana dilempar daripada atas ke bawah. Ya. Tengokkan satu sistem yang diorang yang dia membunuh lagi kita namakan ni lembu kan, dia ketuk kan, daripada tak kepala bau mati pak kan, kan dalam Facebook tu ada tu, itu dicara membunuh. Ya, bangkai, ini semua bangkai. Wanatiyahatu, yang ditanduk, ini semua bangkai. Ya, ini semua bangkai. Ya, wama akalas sabu', dan ya, binatang yang dimakan oleh binatang buas, bangkai. Illa ma zakaitu, melainkan yang tadi tu, yang tercekik tu, kemudian yang diketuk tadi tu, yang jatuh tadi tu, sempat kita sembelih. Ah, itu boleh. Sempat sembelih. Ah, misalkannya dia tercekik, misalan dia tak tahulah dia tersepit misalannya. Ah, tersepit. Ah, sempat kita lepaskan ya, daripada tersepit tu. Syarat dia, dia mesti dia mempunyai kehidupan hayatun mustaqirrah. Dia hayatnya ada dua dalam kaedah fiqah. Ini boleh buka fiqah baliklah. Dia ada dua, hayat mustaqirrah dan hayat mazbuhah. Apa tanda hayat mustaqirrah? Hayat mustaqirrah, hayat yang tetap. Hayat yang tetap ni bila kita sembelih, bila kita sembelih saja kan, misal binatang tu terlanggar kan, tiba-tiba cepat kita sembelih. Kita nak tahu binatang tu boleh makan lagi atau tak boleh makan, dua dia punya tanda dia. Kalau dia masih hayat, dia hidup yang tetap, hidup yang tetap ni dua tanda dia. Yang pertama, infijarud dam. Kalau kita sembelih tu, darah dia masih menyembur. Ah, kalau darah dia masih menyembur, boleh makan. Tapi kalau kita sembelih, meleleh je dia. Ah, khalas, bangkai. Ah, itu kaedah dia. Infijarud dam, kemudian waquwwatu taharruk, dan gerak dia masih kuat, gerak dia masih kuat. Ah, itu ni. Yang tersepit, yang terjatuh, yang dipukul, yang ditanduk oleh sama-sama kawan dia, bup jatuh. Ah, ha, kemudian cepat kita sembelih. Illa ma zakaitum, melainkan yang ni tadi sempat kamu sembelih. Bila kamu sembelih, ada dua alamat ini, dua tanda ni. Darah dia tu masih menyembur, dan yang kedua quwwatut taharruk, gerak dia masih kuat. Ah, masih itu tak apa. Ah, ha, kita lapar, kita makan. Ya. Ha, apa dia? Wa ma zubiha 'alan nusubi, ini merujuk balik kepada wa ma uhilla li ghairillah bih, dan juga binatang yang disembelih kerana tujuan berhala tadilah, bukan kerana Allah. Ini untuk nyemah. Ya, nyemah, ya, menyemah berhala. Ya, untuk berhala itu, untuk berhala itu, untuk jin itu, untuk jin ini. Macam-macamlah kan. Ya. Kadang Cina pun ada kepercayaan ni tau. Dia kadang kan dia nak bina tapak tu kan, ya. Haji kata, tarah sembelih dulu lah, kata dia. Dia suruhlah sembelih dulu. dia kata ini sini ada takut ada penunggu. Dia orang ada kepercayaan tu tau. Dia orang menyembelih tu. Dia orang menyembelih. Kerana apa? Ya, kerana tapak tu takut ada penunggu, kata dia. Dia nak sembelih, ya. Yeah. Sembelihlah yang menunggu tu. Ya. Yeah. Baik, itu tadi
Itu semua berkaitan tentang makanan. Dan ada satu berkaitan tentang perbuatan. Panjang ayat ni. Wa antastaqsimu bil azlam, bahawa kalian ya merenung nasib ia dengan undi batang anak panah. Ha. Dia macam mana? Dia masyarakat Arab ni kan ya. Dia nak musafir, dia akan merenung nasib. Dia merenung nasib. Merenung nasib ni khurafat. Ya, ditolak ya oleh syarak. Ya. Diharamkan, hurrimat tu. Diharamkan. Ya kalian apa dia? Merenung nasib yang menggunakan ya batang anak panah tu. Macam mana dia buat? Setiap kali dia orang nak musafir misalnya, dia orang akan tulis dekat anak panah tu, ya. Dia tulis amarani rabbi. Tuhan aku memerintahkan aku musafir. Satu. Kemudian anak panah yang kedua, nahani rabbi. Melarang aku. Tuhan aku melarang aku musafir. Satu lagi, dia tak tulis apa-apa. Dia kosongkan saja. Kemudian dia kocah-kocah dalam bekas. Kemudian ditarik dengan tangan dia. Dia tengok batang anak panah tu. Dilarang pergi. Jadi dia orang tak musafir. Kalau dia orang terambil yang kosong, tengok kosong. Kocah lagi sekali. Pasti kosong. Itu kan yang kosong tu guna dia untuk itu. Boleh buat dua kali lah. Itu tujuannya. Dia pusing lagi sekali, nanti dia akan cabut. Ya, tengok Allah Taala suruh ya Tuhanku. Tuhan ni mana Tuhan berhala dia lah. Tuhanku menyuruh aku bermusafir. Kalau itu keluar, lalu dia orang musafir. Jadikan bila datang Islam, maka Islam mensyariatkan salat istikharah. Buat istikharah lah. Ini kan ya, dia guna batang anak panah. Ya. Dia pusing batang anak panah itu. Ini kan ya khurafat yang dilakukan ya oleh masyarakat jahiliyah. Lalu ya Islam datang mengharamkan. Ya. Wa ma zubiha 'alan apa ni? Wa antastaqsimu bil azlam. Baik, semua-semua itu tadi, binatang yang berbagai-bagai bentuk kematian dia tadi tu, darah tadi, bangkai tadi, ada berapa tadi tu? Ada 10. 10 ke 11? 11 rasanya. 11 binatang. Untuk binatangnya 11. Ya, untuk perkara yang diharamkan makan. Perkara yang diharamkan makan ada 11. Satu berbentuk perbuatan, iaitu melakukan ya merenung nasib tadi melalui batang anak panah tadi. Wa antastaqsimu bil azlam. Semua benda ini, kata Allah Taala, zalikum fisqun. Semua itu adalah kerja fasik. Kerja fasik. Apa fasik? Fasik ya dalam bahasa Arab, ya dalam definisi dia ialah al-khuruju anit ta'ah. Keluar daripada ketaatan. Dalam ayat yang lain bila sebut fasik, Allah Taala sebut wallahu la yahdil qaumal fasikin. Allah Taala tak bagi hidayah orang yang buat kerja fasik. Sebab itu kalau kita bagi makan anak ada unsur babi, lalu tak dapat hidayah. Itu yang payah. Sebab itu makanan kita kena jaga benar. Ada unsur bangkai, ada unsur darah masuk perut anak kita. Kerana fasik ni disenarai keempat ayat ni tentang fasik. Satu fasik ni wallahu la yahdi. Allah Taala tak bagi hidayah. Kalau kita termakan benda-benda ni semua kan, hidayah tak dapat. Kemudian lagi, fasik ni lagi, fa innallaha la yarda. Allah Taala tak redha. Kalau buat kerja Islam, makan tak jaga, kalah, tak menang. Ini kan dia sampai boleh tak menang kita. Ya? Kerana Allah Taala tak redha. Ya? Tiga. Fabi'idhnillah wal yukhziyal fasikin. Orang fasik ni Allah Taala gagalkan dia. Lagi apa? Walaqad anzalna ilayka ayatan bayyinah wa ma yakfuru biha illa al-fasikun. Dan fasik ini boleh membawa kepada kekufuran. Nampak. Dia bukan main-main ni benda yang Allah Taala sebut ni. Zalikum fiskun itu satu terhalang hidayah. Kedua, Allah Taala tak redha. Ketiga, kegagalan. Keempat,
boleh membawa kepada kekufuran. Ini fasik. Zalikum fiskun. Ya, kerana demikian itu boleh membawa kepada kefasikan. Baik, setelah mana Allah Ta'ala sebutkan ia semua, ya, perkara yang bersifat, ya, penyataan tadi, ya, kemudian Allah Ta'ala nyatakan satu penetapan, takrir. Al-yawma ya'isal ladina kafaru. Oh, kita dah sejam, dah cukup. Pada hari ini, kata Allah Ta'ala, ya, aku telah, pada hari ini, ya'isal ladina kafaru, orang-orang yang kufur itu telah putus asa. Mana putus asa ni kan, ya, daripada memesongkan kamu. Sebab itu kan, ya, orang kafir ni kan dia tidak mampu memesongkan orang Islam tau. Tak mampu dia nak kufurkan orang Islam, tak mampu. Tetapi kan, ya, cuma dia memeningkan orang Islam saja. Ya. Cuma dia mengelirukan saja. Sebab itu kan ideologi-ideologi datang macam-macam kan. Sekularisme, liberalisme, pluralisme. Itu semuanya kan, ya, tujuan dia untuk nak memeningkan umat Islam daripada Islam yang sebenar. Sehingga kesukar kita nak menyampaikan Islam. Dengan adanya kan, ya, ideologi-ideologi yang sebegini rupa. Ya. Allah Ta'ala kata, pada hari ini orang kafir dia berputus asa dah daripada agama kamu. Dia orang tidak mampu dah untuk nak memesong dengan kalian dah sebenarnya. Ini hakikat sebenarnya. Fala takhshawhum, oleh itu jangan takut mereka. Jangan takut mereka. Sebab itu Islam ni kita kena sampaikan. Kita kena beritahu. Jangan takut. Ini kan ni belum apa lagi kan kena gempur di DAP udah takut. Allah. Ha. Ya. Mula-mula merungut juga dapat 27. Kemudian gempur dia orang sikit. Okey, tak apa kata dia. Kita ada strategik. Ya, kata dia. Tak apa, kita boleh terima 27 kita pula. Pula dah. Ini kena apalah, Syah. Ya, kalau kita jadi macam itu berat. Kita jangan takut. Ya, sepatut dia orang takut pada kita. Ya. Ha? Sepatut dia orang takut pada kita. Tiba-tiba kita takut. Ya. Allah Ta'ala kata, fala takhshawhum. Jangan takut. Sebab itu kan kita kena jadikan kehidupan kita ni kan, jangan, tadilah kembali balik tadi kan, jangan kita melakukan sesuatu dalam kehidupan ni menyebabkan kita jadi takut. Banyak hutang misalnya dia, menyebabkan kita jadi takut. Takut kita. Ha. Bersederhana. Ha. Hidup bersederhana. Apa juga sebab yang menyebabkan kita boleh jadi takut? Ya. Elok kita tahan nafsu kita. Ya. Tahan nafsu. Ya. Cadang dia beli kereta baru. Ya. Tapi tengok Wira tu, secat, lawa pula balik. Oh, bila cat dia elok merlit balik. Ya, elok balik pakai nak. Maksudnya kan tahan, ya. Kalau ia daripada kita berhutang, nanti akhirnya kita takut jadi bala kepada kita. Ya. Jangan takut. Ya. Fala takhshawhum. Ya, jangan takut mereka. Wakhshawni, takut aku, kata Allah Ta'ala. Ya, takut aku. Takut hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan takut manusia. Sebab itu kan, ya, bila ulama jadi takut kan, ya, paling bahaya. Kalau orang awam takut, dia untuk diri dia je. Tapi kalau ulama dia takut, dia bawa orang lain takut. Kemudian dia menyesatkan pula orang lain pula. Ini berat. Ya. Dia jadi berat. Jangan takut mereka dan takut aku. Kemudian Allah Ta'ala ia lanjutkan, al-yawma akmaltu lakum, pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Ya. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku telah sempurnakan nikmatku. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku telah redha untuk kalian Islam menjadi agama kalian. Jadi anak rasakan yang bahagian akhir ni, anak ada benda anak nak hurai lagi sebenarnya. Rasa rugi kalau anak, ya, habiskan macam itu saja. InsyaAllah anak nak bawa dalam pertemuan akan datang. Kita dah sejam lebih dah kita bertemu, cukup rasanya. Ya. Al-yawma ya Isa itu, ya, kita tanda dan kita bawa dalam pertemuan akan datang. Syekh, entah ada pen, Syekh. Apa? Nak tulis sikit. Okay. Cukup ya nak?
Itu cukup. Ke ada apa kita nak bincang? Kalau ada lah, kalau ada soalan. Hari ni berapa bulan? Hari bulan kita? Ha? 22 eh? 22 2 1 eh? Okey, masih. Jadi anak kira cukup sekadar itu. Itu penting. Ya. Ya, bau sih kita kena jaga. Pemakanan kena jaga. Kerana dia boleh membawa kefasikan. Fasik tadi apa? Fasik boleh menyebabkan hidayah tak dapat. Yang kedua, Allah Ta'ala tak reda. Yang ketiga, gagal. Yang keempat, boleh membawa kepada kekufuran. Fasik. Sebab itu sangat penting. Ya, pemakanan, ya, kita kena jaga sungguh-sungguh. Ya. Jadi cukup ya sekadar itu. Mudah-mudahan ya diberikan manfaat kepada kita bersama. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته